Okay, assalamualaikum guys. Hari ni saya nak buat installation side mirror. Okay, sebelum saya tunjukkan side mirror yang saya nak pasang tu. Okay, ini side mirror yang saya tengah guna sekarang. Side mirror ni dia kecil je. Beli dekat Shopee. Dia lebih kurang apa ni? Cutting rhizoma, tak silap saya. Ini daripada depan. Ok, jom kita tengok side mirror yang saya nak pasang. Haa, ni dia. GMA side mirror ni actually dah lama saya mengidam sebenarnya, tapi susah nak jumpa side mirror ni. Actually side mirror ni saya beli dekat Indonesia, beli dekat Shopee je, sebab sekarang ni Shopee dah boleh ada seller daripada Indonesia. Macam yang kita tahu kan, Indonesia ni memang ada apa, memang antara pengeluar aksesori NMAX. Saya beli dah 2 minggu dah ni sebenarnya, tapi belum berkesempatan lagi nak pasang sebenarnya. Dah lama mengidam sebenarnya ni set mirror ni. Okey, ni set mirror dia. Dia actually set mirror ni dia lebih kurang macam apa ni? Macam NS 200, NS Pulsar tak silap saya. Okay, ni set mirror dia. Dia tebal sikit eh. Dia punya rangka dia ni, batang dia ni kan, dia tebal sikit. So belakang dia ni ada texture carbon. So kat depan dia ni ada GMA punya stiker. Sebenarnya NMAX ni ada 3 cara ataupun 4 cara untuk korang pasang set mirror. Satu yang dekat sini lah macam biasa. Satu lagi ada orang pakai yang dekat end bar ni. Dan satu lagi yang paling popular sekarang ni, dia orang pasang dekat sini, yang R25 punya. Yang itu saya belum ada lagi hati nak pasang. Kemungkinan insyaAllah akan datang. Saya tak apa-apa berkenan sebenarnya yang tu. Saya suka yang kat sini juga, tapi tak tahulah akan datang kan, mana tahu. Lepas tu adalah modifikasi, ada custom yang boleh setting kat sini. Depend lah. Tapi yang paling popular R25 punya side mirror, end bar untuk NMAX, dan juga yang standard punya lah dekat sini. Okay, jom kita pasang. Okay, nak pasang dia ni macam biasa lah. Kena buka dalam ni. Okay, ni belah kanan. Okay, yang kiri pula. Dia punya nak dia ni kena pusing sampai habis. Okay, siap.
Okay guys, dah siap dah. Ni ada set mirror GMA. Nampak handsome lah kata. Nampak orang benda apa? Nampak tegak lah kira kan. Nampak kukuh. Comparekan dengan yang originalnya. Kalau original punya dia nipis je, kecil je. Ha, ni nampak macam ala-ala superbike macam tu kan. Okay. Lepas tu dia punya view pun besar, cantik. Oh, dia punya view semeru dia besar. So far saya puas hati. Okay guys, sampai di sini saja pada hari ni. Inilah dia set mirror yang saya idamkan selama ni. Akhirnya berjaya juga pasang. saya ulang balik kat Indonesia. Lebih kurang penghantaran seminggu dapat. Harga dia 30 lebih termasuk apa nama ni? Termasuk penghantaran semua dalam lebih kurang dalam 40 ringgit lah. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi di dalam video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.